Tanda seru, terjadi ledakan. Pisau itu jatuh dan pedangnya hancur. Prajurit monster itu menyaksikan pedang besar itu menebas tanpa ampun, merasa ngeri dan terlambat menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Lucian memiliki kekuatan bertarung seperti itu, dia tidak akan buru-buru mati, bukan? Tidak, jeritan putus asa terdengar. Bilahnya melintas, langsung memotongnya menjadi kanopi darah. Dalam sekejap, seluruh medan perang menjadi sunyi dan waktu seolah terhenti dan kedua belah pihak menghentikan pertempuran karena alasan ini Semua orang sangat terkejut dan merasa bahwa ketiga pandangan itu telah disegarkan kembali Terakhir kali, Lu Chen yang memblokir jalan dengan tubuhnya dan memenggal puluhan prajurit monster tingkat ketiga Alam Yuan dan dengan kekuatannya sendiri Itu sudah tidak normal, kali ini saya hanya bisa mengatakan bahwa itu lebih mesum Setengah langkah Yuan dan Realem untuk memotong Yuan dan Realem ke tingkat keempat. 5 juta kekuatan dasar dan enam ribu kekuatan dasar. Tebas dengan satu pisau, hancurkan dengan kekuatan tempur. Manusia monster kecil, pembangkit tenaga listrik Yaozu yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan suara yang luar biasa. Di pihak Sekte Suantian, tidak ada murid yang bisa diajak bicara, jadi saya tidak tahu harus berkata apa. Sebagian besar murid Suantian memandang Lu Chen dengan rasa iri atau gembira. Kekuatan tempur yang kuat berarti potensi besar, dan Suantian Fenzong memiliki jenius seni bela diri lainnya. Mata sejumlah kecil murid Suantian penuh dengan kecemburuan dan kebencian. Murid-murid Suantian -murid ini berada di alam Yuan dan tingkat kedua atau alam Yuan dan tingkat ketiga. Mereka iri dengan kekuatan tempur Lu Chen dan juga membenci Lu Chen. Di bawah pengawasan semua orang, Sudahkah Anda mempertimbangkan perasaan kami saat Anda menembus alam Yuan dan tingkat keempat dengan setengah langkah alam Yuan dan? Tidak memikirkannya, Lu Chen tidak mempertimbangkan perasaan siapapun, dia hanya memikirkan perasaannya sendiri. Dengan satu tebasan, esensi aslinya hampir habis dan 90% kebugaran fisiknya juga habis. Saat ini, prajurit monster manapun yang datang bisa membunuhnya, jadi dia masih peduli dengan perasaan orang lain. Pada saat ini, dia meminum setetes cairan esensi roh spiritual dan kemudian menelan pil ki spiritual Sanwen. Pil ki spiritual Sanwen dimakan sebagai makanan dan mereka menelannya satu demi satu, menelan 800 pil dengan kecepatan tercepat sebelum esensi sebenarnya hampir tidak dapat pulih. Sudah terlambat, sebab prajurit Yaozu lainnya turun dari langit dan bergegas ke arahnya. "Kamu monster kecil dari umat manusia, kan? Bersiaplah untuk mati." Prajurit monster itu tersenyum, membuka tangan besarnya, dan membantingnya dari udara dengan seluruh kekuatannya, menunjuk langsung ke arah Lucen. Ini adalah telapak tangan alam Yuan dan tingkat kelima, dengan kekuatan telapak tangan 100 juta kati, ia menghancurkan ruang angkasa, bumi berdengung, dan mengunci Lucen. Oke, terkunci, anak ini sudah mati. Jauh di atas langit, penguasa kota monster tertawa, dan memandang King dengan puas, kamu monster kecil dari umat manusia akan segera masuk neraka, apakah kamu bahagia? Zuo tidak berbicara, tetapi wajahnya jelek, mengetahui bahwa Lu Chen sudah berakhir. Terkunci artinya kekuatannya tidak sebaik lawan, pokoknya menunggu mati. Tapi Zuo lupa satu hal, dikunci tidak hanya menunggu kematian, tetapi juga melawan, selama kekuatan tempurnya cukup kuat, dia bisa melawan. Antara langit dan bumi, tiba-tiba terdengar teriakan dari Lu Chen mati. Dengan satu tebasan, ruang terbuka, dan tanah di bawah kakinya retak. Pisau ini memotong 100% kekuatan Santian. Dengan meningkatnya rantai rune sistem cahaya, kekuatan Santian menjadi dua kali lipat. Berat pisaunya lebih dari 100 juta kati. Esensi perlindungan tubuh, ledakan, pedang itu jatuh dan telapak tangannya roboh, dan langit serta bumi meledak. Kemanapun pedang itu lewat, manusia berubah menjadi darah. Kabut darah turun dari langit, membuat medan perang sunyi. Semua orang sangat terkejut dan tidak bisa menahan diri. Pertama-tama, potong alam yuan dan tingkat keempat, lalu potong alam yuan dan tingkat kelima. Hanya dibutuhkan satu pisau untuk membunuh orang. Apakah ini masih setengah langkah dari ranah yuan dan kekuatan tempur ini? Setidaknya tingkat ke-6 dari alam yuan, dan oke, berapa tingkat teknik pedang Lucen? Bagaimana Lucen mendapatkan kekuatannya? Lu Chen adalah penggemar mesum. Pada saat ini, Lu Chen dengan cepat meminum narkoba sambil berlari menuju Imperial Light Step. Memanfaatkan waktu ketika semua orang kehilangan akal sehatnya, Lu Chen akhirnya berlari kembali ke Kam Sekte Suantian. Jika prajurit monster itu ingin menerobos masuk dan membunuhnya, dia harus membunuh banyak murid Suantian yang berdiri di depannya terlebih dahulu. Sekarang pertempuran telah menjadi pijar, Yaozu berada di atas angin saat ini. Selama mereka bertarung beberapa jam lagi, mereka akan meraih kemenangan besar. Tentara Yaozu tidak akan mengganggu ritme pertempuran hanya karena lu Chen. Kamu bahkan tidak bisa membunuh anak nakal, dasar sampah. Penguasa kota iblis mengumpat dengan marah, lalu menoleh ke penjaga dan bertanya, kamu tidak menjaga di mansion? Laporkan kepada penguasa kota bahwa aura pavilion harta karun telah dicuri. Kata penjaga itu dengan gemetar. Apa? Penguasa kota iblis menjadi pucat karena terkejut, dan bertanya, siapa yang melakukannya? Itu Lu Chen. Penjaga itu mengertakkan gigi dan berkata, itu dia lagi. Penguasa kota dari kota monster itu sangat marah, dan segera melihat ke arah Lu Chen, dan berteriak, serahkan energi spiritualmu, atau aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Vena energi spiritual, menurutmu apakah aku bisa mengambilnya? Lu Chen bertanya balik, ini, Penguasa kota iblis tersedak dan tidak bisa berkata-kata. Memang benar, Lu Chen dengan tangan kosong, dan dia tidak kembali dengan energi spiritualnya. Di permukaan dan seperti yang kita ketahui bersama, pembuluh darah energi spiritual bersifat spiritual dan tidak dapat disimpan di dalam ring luar angkasa, sehingga hanya dapat dipastikan bahwa Lu Chen mengambil pembuluh darah energi spiritual tersebut. Hanya saja tidak ada yang tahu bahwa ada bola kacau di tubuh Lu Chen, dan ruang bola kacau itu bisa menampung apa saja, termasuk makhluk hidup. Ini, Lu yang berani menggali lubang untuk penguasa kota iblis. Benar saja, energi spiritual di gua iblis agak tipis. Penguasa kota iblis menarik napas beberapa kali, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Energi spiritual yang dijaga oleh rumahnya adalah pilar energi spiritual di seluruh kota iblis. Awalnya, energi spiritual di gua iblis tidak sebanyak yang ada di tanah. Jika tidak ada urat energi spiritual, energi spiritual di kota iblis akan menjadi sangat tipis dan bahkan mempengaruhi seluruh gua iblis konsentrasi aura. Tanpa dukungan energi spiritual, kotanya akan hancur, dan bahkan gua iblis ini pun akan hancur. Biarpun kamu menyerang tanah, apa gunanya jika kamu tidak memiliki gua iblis sebagai fondasinya? Di mana kamu menyembunyikan pembuluh darah rohmu? Tuan kota dari kota iblis bertanya dengan cepat, "Ngomong-ngomong." di sebuah rumah di selatan kota, sebagai pengingat, energi spiritual menetes dengan sangat cepat. Lu Chen tersenyum, dan terus menggali lubang, tidak ada zirkon hitam di selatan kota, yang tidak dapat menghentikan urat energi spiritual mengalir. Jika Anda terlambat dan tidak dapat menemukan urat energi spiritual, jangan salahkan aku. Mundur, kembali ke kota. Penguasa kota Yao Cheng memaksa Zhuo Qing kembali dengan telapak tangan, Berbalik dan pergi, dan baru saja memberikan perintah, dan dia sudah terbang jauh. Untuk penguasa kota-kota iblis, segera setelah penguasa kota iblis melarikan diri, keuntungan yang akhirnya diperoleh pasukan iblis tiba-tiba runtuh. Prajurit Yaozu yang tanggap cepat melarikan diri dari medan perang. Prajurit Yaozu yang bereaksi lambat dibunuh oleh murid Suantian dan terjatuh di tempat. Tiba-tiba, pasukan monster yang mengancam mundur satu demi satu tidak mau bertarung. Dan murid-murid Suantian yang bertekad untuk mati tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu. Semangat mereka langsung meningkat, dan mereka mengejar dengan sekuat tenaga. Situasinya tiba-tiba berubah, dan situasinya menjadi sepihak di bawah pengejaran murid-murid Suantian yang putus asa. Pasukan monster berubah dari kemunduran besar menjadi kekalahan besar. Tanpa penahanan penguasa kota-kota iblis, Zhuo King, penguasa sekte cabang, adalah yang terkuat di antara penonton. Tertandingi, namun Zuo King juga seorang bajingan yang hanya memilih orang kuat dari klan monster untuk diburu dan dibunuh. Dalam sekejap mata, dua monster kuat dari alam tiangang mati secara tragis di tangan Zuo King. Murid-murid Suantian -murid mengejar dan membunuh mereka sepanjang jalan sampai mereka mengejar ribuan mil ke gerbang kota iblis. Kemudian, mereka tidak punya pilihan selain menutup garis pertempuran dan menghentikan pembunuhan, namun. Pasukan monster tersebut menderita kerugian besar. Awalnya ada lima atau enam ratus ribu pasukan, tetapi ketika mereka melarikan diri kembali ke kota monster, hanya tersisa kurang dari dua ratus ribu. Lebih dari dua 3 prajurit Yaozu dibantai dalam kekalahan besar, dan lebih dari dua 3 pembangkit tenaga listrik Yaozu jatuh. Vitalitas Klan Iblis terluka parah, dan mereka tidak dapat bertarung lagi, jadi mereka hanya bisa bertahan di kota Iblis dan menunggu umat manusia mundur sendiri. Murid Suantian berkumpul di bawah kota, menempati posisi yang menguntungkan, hanya mengepung tetapi tidak menyerang, dan menunggu hari ketika gua iblis ditutup. Situasi keseluruhan sudah beres: kekalahan besar ras monster dan kemenangan besar umat manusia semuanya terjadi karena Lucen, dan itu juga berkat Lucen. Lucen tidak berpartisipasi dalam pengejaran besar, itu sudah cukup untuk memiliki begitu banyak rekan pemburu, dan dia tidak akan menyusup. Bagaimanapun satu lagi darinya tidaklah banyak, dan satu lagi darinya tidaklah banyak. Dan, apa yang bisa dia bunuh? Bunuh monster-monster itu di alam Yuan dan tingkat kedua dan ketiga. Itu tidak masuk akal, membunuh Yuan dan realem 4 atau 5. Kemudian dia harus menggunakan Zantian, dan setelah itu, dia perlu menggunakan cairan esensi roh spiritual dan pil Sanwen Lingki untuk berbagai suplemen. Dia tidak mau membayar harga ini. Pil energi spiritual tidak apa-apa, jika hilang, saya bisa mencari cara untuk menebusnya. Tetapi cairan esensi roh roh hanya ada begitu banyak, meminum setetes atau melewatkan setetes pun, tidak ada cara untuk menebusnya. Apalagi sebagian besar murid Swantian pergi mengejar dan membunuh monster, tempat ini penuh dengan rampasan, jika kita tidak membersihkannya sekarang, kapan kita akan menunggu? Di medan perang, mayat berserakan di mana-mana dan senjata berserakan di tanah, membuat mata Lucen bersinar. Lu Chen sangat senang dengan pisau, dan mengambil lebih dari selusin pisau besar berturut-turut. Pisau-pisau besar itu semuanya adalah senjata roh, dan kualitasnya bagus, tetapi sedikit lebih buruk daripada pisau siaguang. Setelah mengambil pisau besar itu, dia pergi untuk mengambil cincin luar angkasa di tangan iblis itu. Tapi tidak ada yang bagus di cincin luar angkasa Yaosu, semuanya adalah pil biasa, batu roh kelas menengah, senjata, dan barang-barang lainnya. Aturan sekte kami, semua rampasan perang harus diserahkan, jadi jangan mengambilnya sembarangan. Seorang murid Suantian datang dan berkata kepada Lu Chen, "Ada juga beberapa orang yang tinggal untuk membersihkan medan perang, mereka semua adalah murid Suantian di alam Yuan dan tingkat kedua dan ketiga. Kekuatan tempur mereka rendah dan mereka hanya bisa melakukan pekerjaan ini. Karena itu adalah aturan sekte, tidak mudah bagi Lu Chen untuk melanggarnya. Lagi pula, dia tidak punya barang bagus, jadi dia mencurahkan semuanya. Momo momong kakak, pernahkah kamu melihat anak laki-laki gendut? Melihat mayat-mayat di mana-mana? Lu Chen tidak bisa menahan kesedihannya dan berbalik untuk bertanya kepada murid Suantian itu. Sejak kembali dari Kota Iblis, dia tidak melihat Feilong atau mendengar suara Feilong. Lu Chen curiga Feilong terbunuh. Bagaimanapun, kekuatan tempur Feilong terlalu rendah, dan dia sangat pengecut. Siapa yang akan mati jika dia tidak mati di medan perang? Saat kita bertemu di jalan sempit, yang berani menang, kalimat ini sama di medan perang. Siapapun yang menasihati akan mati lebih dulu. Apakah itu pemuda gendut di alam tiangan? Murid Suantian itu bertanya balik, "Ya, itu dia. Mungkinkah dia melihat ekspresi murid Suantian itu salah?" Lucen punya firasat buruk, dan ekspresinya langsung berubah. Dia melakukan yang terbaik untuk umat manusia kita dan mati secara heroik, dan tubuhnya terbaring di sana. Murid Suantian menghela nafas, mengulurkan jarinya ke kanan, ratusan kaki jauhnya, ada banyak murid Suantian yang tewas dalam pertempuran. Mendengar ini, rasanya seperti sambaran petir di hari yang cerah, menghantam kepala Lucen. Very Long, tapi orang yang diutus oleh guru untuk mengawalnya. Meskipun Fat Dragon sangat pemalu dan penakut, dia sangat lucu dan mudah bergaul. Dia memperlakukannya dengan sangat baik, dan dia merasa sangat sedih mati seperti ini. Dengan berlinang air mata, Lu Chen bergegas ke sana dan menemukan mayat Feilong di antara deretan mayat. Saya melihat Feilong mengenakan sepasang baju besi. Dia terengah-engah. Tubuhnya berlumuran darah. Dia tidak tahu apakah itu darahnya sendiri atau darah musuh. Bagaimanapun, wajah gemuk itu tidak memiliki jejak darah. Itu hanya wajah mati. Feilong, kamu mati muda, itu kematian yang mengerikan. Lu Chen tidak tahan lagi, menitikkan air mata sedih, dan berkata, jika kamu memiliki keinginan yang tidak terpenuhi, percayakan itu kepadaku di masa depan, dan aku akan membantumu memenuhinya. Lu Chen sedih beberapa saat, memandangi tubuh Feilong, dan menemukan bahwa cincin luar angkasa yang dikenakan Feilong cukup istimewa, tidak hanya lebih besar dari cincin luar angkasa biasa, tetapi juga diukir dengan rantai rune. Lu Chen sedikit penasaran, jadi dia mengulurkan tangan untuk mengambil cincin Feilong, ingin melihat apakah ada jejak keinginan terakhir Feilong di dalam cincin itu. Saat tangannya hendak menyentuh cincin itu, tangan Feilong tiba-tiba bergerak dan dia menumpuknya dengan erat, takut cincin itu akan diambil oleh Lu Chen. Ha, Lu Chen terkejut sesaat dan kemudian dia tidak bisa tertawa atau menangis. Sial, apakah kamu berpura-pura mati? Diam, tubuh Fat Dragon bergerak meletakkan jari di bibir, membuat isyarat diam, dan berkata dengan suara rendah, "Jangan mengatakannya terlalu keras jika orang lain mengetahuinya. Di mana aku harus meletakkan wajahku?" "Adikmu, kamu berpura-pura mati dan memberitahuku sebelumnya, membuatku menangis untukmu tanpa alasan. Apakah menurutmu air mata tidak ada gunanya?" Lu Chen berkata dengan marah, "Apakah menurutmu berpura-pura mati itu menyenangkan? Berpura-pura mati itu sangat menyedihkan." Aku tidak ingin berpura-pura mati. Melihat bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, Fei Long tidak punya pilihan selain berbalik, duduk di tanah, dan berkata dengan percaya diri, "Tapi jangan berpura-pura mati. Aku akan benar-benar mati. Bajingan dari klan monster itu adalah menatapku, dan dia kejam. Jangan bunuh aku, jangan menyerah karena marah. Aku mati demi dia, dan aku mati tiga kali berturut-turut sebelum aku menipunya." mati tiga kali berturut-turut. Lu Chen sedikit terkejut dan tidak mengerti. Lihat, ini kartu hall saya, orang terkuat yang menyelamatkan nyawa, dengan sutra anti guncangan di dalamnya, yang dapat menghilangkan setengah dari kekuatan serangan. Fat Dragon menepuk-nepuk armor di tubuhnya, dan berkata secara misterius, bajingan dari Yao itu menamparku puluhan kali, dan dia tidak mempercayaiku tidak peduli bagaimana aku berpura-pura mati. Pada akhirnya, Aku berpura-pura muntah darah dan mati, jadi aku lolos begitu saja. Petik dua titik 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 petik dua. Lu Chen benar-benar tidak bisa berkata-kata kepada Feilong. Anda memiliki bayi yang baik. Apakah Anda perlu berpura-pura mati? Anda tidak memiliki kekuatan tempur yang cukup. Anda dapat memakan lawan Anda. Setiap orang di Alam Tiangang, Anda dapat menghilangkan setengah dari kekuatan serangan. Apa yang Anda takuti? Jika seseorang memukul Anda dengan 10 telapak tangan, Anda dapat memukulnya dengan satu pukulan. Setelah beberapa jam, lawan tidak akan kelelahan oleh Anda. Kamu bisa melakukannya, ambil setengah langkah di alam Yuan dan pertama kali kamu membunuh monster di alam Yuan dan tingkat keempat, dan kedua kalinya kamu membunuh monster di alam Yuan dan tingkat kelima. Pertarungan kekuatannya luar biasa, potensinya sangat besar, dan kamu super mesum. Pantas saja nenek moyang menerimamu sebagai murid. Ah, seru, Fat Dragon! Bukankah kamu berpura-pura mati? Kamu juga mengetahuinya. Lu Chen bertanya, "Aku berpura-pura mati, tetapi mataku tidak berpura-pura mati." Fei Long mengedipkan mata dan tersenyum. Perang telah berakhir. Zuo Zongzhu memimpin orang-orang untuk memburu klan iblis. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lu Chen bertanya lagi, "Menurut latihan sebelumnya." Itu adalah mengusir klan iblis kembali ke kota iblis dan kemudian memblokir kota iblis untuk mencegah klan iblis keluar. Setelah 10 hari, pintu masuk akan ditutup. Pada saat itu, semua orang akan mundur dari gua iblis dan pertempuran untuk menekan iblis akan menjadi nyata. Menyelesaikan, aku pergi, perang sudah usai, kenapa aku harus berpura-pura mati? Fatlong tiba-tiba menamparkan kepalanya, berdiri dengan cepat dan berkata kepada Lu Chen, "Ayo pergi." Ayo pergi ke Kota Iblis, di mana kekuatan utama Suantian Fenzong ada di sana. Situasi keseluruhan sudah beres, apa yang akan kita lakukan? Lu Chen berkata dengan tidak setuju. Hanya saja situasi keseluruhan sudah diputuskan, jadi kami akan pergi ke sana. Jika ada pertempuran berulang di sana, saya tidak akan pergi. Naga gemuk terkekeh dan berkata dengan penuh pencerahan, "Klan Iblis diusir kembali ke Kota Iblis." dan murid-murid Suantian memblokir kota iblis, dan memandang rendah iblis dengan postur kemenangan. Bagaimana kita bisa hilang dalam keagungan seperti itu? Kesempatan, bukan kami, itu kamu. Lu Chen berkata dengan marah, kamu ingin berpura-pura memaksakan dirimu untuk pergi, tapi aku tidak ingin berpura-pura, jadi aku tidak akan pergi. Ini bukan kepura-puran, ini penampilan. Fei Long berkata sambil menyeret Lu Chen untuk terbang menuju kota iblis, sebenarnya, Alasan mengapa Suantian Fenzong mengubah kekalahan menjadi kemenangan adalah semua berkat kamu dan aku. Jika kamu tidak mencuri energi spiritual Kota Iblis dan memaksa Kota Iblis ketuan kota kembali dan meninggalkan pasukan monster tanpa pemimpin, setelah pertempuran ini, Suantian Fenzong pasti akan musnah. Itu juga penghargaanku, apa urusanmu? Lu Chen berkata dengan aneh. Tentu saja itu ada hubungannya denganku. Prasyarat agar sekte Suantian menang adalah aku membawamu ke sini. Feilong sangat terkejut, seolah tanpa dia, seluruh dunia tidak bisa bekerja. Sirkuit otak Feilong sangat indah, yang membuka mata Lu Chen dan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Ketika mereka tiba di Kota Iblis, murid-murid Suantian telah membangun pijakan yang kokoh di bawah kota, memblokir Kota Iblis sepenuhnya. "Hei, kamu belum mati." Ketika Zuo Qing melihat Feilong untuk pertama kalinya, dia terkejut sekaligus gembira. "Aku melihatmu jatuh dari ketinggian. Kamu kehabisan napas. Kamu sudah jatuh." "Saya tidak bisa mati. Saya dibangkitkan." Naga gemuk menjawab sambil tersenyum. Mata Zuo Qing tertuju pada Lu Chen lagi dan dia berkata dengan gembira, "Lu Chen, kamu telah membalikkan keadaan dan memberikan kontribusi besar kepada sekte Suantian kami. Setelah perang usai, sekte tersebut akan menghargai jasamu. Terima kasih." Master Sekte, Lu Chen menangkupkan tangannya dan hendak mengatakan tujuannya datang untuk memecah belah klan, tetapi teriakan arogan naga gemuk terdengar dari telinganya, "Siapa itu? Keluar dan bertarung selama 300 ronde. Kamu sudah mati dan aku belum mati." Feilong berkata dengan nada menghina, "Mustahil, aku meninjumu puluhan kali berturut-turut. Kamu lumayan kalau tidak meledak. Bagaimana mungkin kamu masih hidup?" Klan monster yang kuat memandang naga gemuk dengan mata seolah-olah dia melihat hantu. Dalam pertarungan di pintu masuk, Feilong adalah lawannya. Namun kekuatan tempur Feilong terlalu lemah, jadi dia terus mengalahkannya. Namun, armor Feilong sangat rumit dan kekuatan pertahanannya sangat tinggi. Butuh beberapa jam pertarungan dan semua gerakan besarnya menuju kematian Feilong. Tapi sekarang. Pria gendut ini kembali tampil hidup dan menendang di depan matanya, bisa dibayangkan perasaan di hatinya. Pamanmu, aku bisa membawanya, bukan. Fat Dragon tertawa keras, mengaitkan lawannya dengan jarinya, dan dengan angku memprovokasi, ayo, turun, dan bertarung dengan pamanmu lagi. Kamu pikir aku bodoh? Aku sedang keluar kota sekarang, kenapa aku belum diterima olehmu? Orang kuat dari suku monster menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan berkata, Seratus tahun kemudian, gua monster akan terbuka kembali dan kita akan bertarung untuk hidup dan mati lagi. Seratus tahun, hari bunga bakung terasa dingin. Feilong mengangkat jari kelingkingnya ke arah monster kuat itu. "Kamu, orang kuat dari Yaozu itu sangat marah dan memiliki dorongan sesaat untuk bergegas ke kota untuk membunuh Feilong." Namun, pada saat ini, suara agung datang dari kota, menyela kemarahan klan monster yang kuat. "Di mana Lucen?" Penguasa kota iblis mencondongkan tubuh ke depan dan mengamati bagian luar kota, mencari Lu Chen. Namun, masih ada 300 ribu murid Suantian di luar kota, bagaimana bisa begitu mudah menemukan Lu Chen di antara mereka. Terlebih lagi, Lu Chen sengaja menghindari melihatnya, bagaimana dia bisa melihatnya. Lu Chen, keluarlah untukku. Penguasa kota iblis sangat marah. Jika ada yang ingin kamu tanyakan pada Lu Chen, kamu bisa memberitahuku. Fat Dragon menggerakkan pinggulnya akimbo, mengangkat kepalanya, dan terlihat sangat arogan. Sekarang situasi keseluruhan telah diputuskan, vitalitas klan iblis terluka parah, dan mereka tidak dapat keluar kota untuk bertarung lagi. Meskipun penguasa kota-kota iblis itu kuat, tetapi Zuo King ada di sini untuk menahannya. "Siapa kamu?" penguasa kota iblis mengalihkan pandangannya dan tertuju pada pria gemuk yang perlu dipukuli. "Amarahnya melonjak." Saya Junior Luchen, begitu juga Nangong Zilong. Feilong berpikir sejenak dan berkata begitu. Begitu pernyataan ini keluar, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempur Luchen, dia hanya berada di Alam Yuan dan setengah langkah, dan dia bahkan tidak memenuhi ambang batas untuk memasuki Sekte Suantian. Namun Feilong adalah orang kuat di Alam Tiangan, dan budidaya semacam ini adalah eksistensi tingkat tua di Sekte Cabang. Di antara keduanya. Yang satu berada di langit, dan yang lainnya berada di bumi. Memang benar bahwa yang ada di langit adalah kakak laki-laki dari yang ada di tanah. Kenapa bisa terbalik? Sulit dipercaya bahwa Lucen yang berada di tanah adalah kakak senior Velong yang berada di langit. Melihat ekspresi Velong, dia tidak terlihat ingin menyombongkan diri. Dia jelas bermaksud memuji Lucen, dan dia tampak sedikit bangga, seolah dia cukup bangga menjadi junior Lucen. Ada cukup banyak orang pintar di tempat itu dan satu hal langsung terlintas di benak saya, latar belakang Lu Chen tidaklah sederhana. Pada saat itu, Zuo Qing diam-diam memerintahkan seorang tetua di sampingnya, segera kembali ke tanah, gunakan batu darurat, dan beritahu Suantian Daozong bahwa pertempuran Sekte nomor 108 melawan iblis telah meraih kemenangan total. Setelah 10 hari, tutup mengusir setan-setan itu, gua. Izinkan saya memberitahu Suantian Daozong bahwa sekte cabang kami menemukan masalah besar selama pertempuran. Gua Iblis tidak terisolasi dari dunia. Klan Iblis memiliki saluran untuk mengumpulkan informasi di lapangan. Kita manusia harus mencari tahu saluran informasi ini, putuskan sumber informasi dari Yaosu. Ngomong-ngomong, Anda juga bisa bertanya pada Suantian Daozong, apakah Lucen anggota Suantian Daozong? Saya selalu merasa ada yang salah dengan Lucen ini. Saya menduga dia dikirim oleh otoritas yang lebih tinggi untuk melapisi emas. Jika benar, Lucen pasti tidak berada di tanganku. Jika terjadi kesalahan, kamu harus berkorban seperti leluhurmu. Bawahan akan segera melakukannya. Jawab sesepuh, segera meninggalkan Kota Iblis dan berlari kembali ke tanah. Pada saat ini, di Kota Iblis, penguasa Kota Kota Iblis mendengarkan perkenalan diri Feilong dan dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia sadar kembali. Apakah Anda dari keluarga Namong di Gunung Senyau? Penguasa kota iblis mengerutkan kening, wajahnya penuh amarah. Itu benar, pamanmu adalah jenius seni bela diri dari keluarga Namong. Feilong penuh kemenangan dan berkata dengan emosi, saya tidak pernah berpikir bahwa di gua iblis kecil ini ada orang yang tahu tentang saya keluarga Namong. Bisa dibayangkan betapa terkenalnya keluarga Namong kami dan telah menyebar ke seluruh gua iblis. Keluarga Namong Anda ada di Gunung Zenyao. Selama puluhan ribu tahun, Anda telah membunuh klan monster saya berkali-kali. Anda adalah musuh klan monster kami. Saat klan monster kami melihat orang-orang dari keluarga Namong, kami akan membunuh mereka terlebih dahulu dan tidak akan pernah menahan diri. Penguasa kota dari kota iblis menunjuk ke arah naga gemuk dan berkata dengan marah, Bocah gemuk manusia, kamu sangat beruntung, kamu bernasib buruk. Sebelumnya, saya tidak tahu bahwa kamu berasal dari keluarga Namong, sebaliknya ketika perang dimulai, aku akan segera melakukannya, tentang kamu. Belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang, turun dan bunuh aku. Naga gemuk mengaitkan jarinya ke arah penguasa kota monster, dan begitu sombong hingga dia sangat marah hingga tujuh lubang pihak lain berasap dan sembilan lubang berdarah. Aku ingin bertemu Lu Chen, segera panggil dia. Mengetahui bahwa tidak mungkin untuk keluar dari kota, penguasa kota iblis menahan amarahnya dan tidak repot-repot berurusan dengan Feilong. "Lu Chen tidak ingin mengganggumu, ada apa denganmu? Katakan padaku." Feilong tertawa. "Lu Chen, keluarlah, jangan keluar lagi. Jangan paksa aku menyerahkan kekuatan terakhirku dan pergi keluar kota untuk bertarung sampai mati bersamamu." Penguasa kota iblis sama sekali tidak peduli dengan naga gemuk itu dan terus berteriak dari atas kota. Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Dari kerumunan, Lu Chen mencibir. Setelah itu, seseorang muncul dari belakang Feilong, itu adalah Lu Chen. Awalnya, Lu Chen tidak ingin berbicara dengan penguasa kota iblis. Dia tahu betul apa yang penguasa kota iblis ingin dia lakukan, dan itu bukan karena energi spiritual. Vena energi spiritual, dia aman. Dan tidak mungkin mengembalikannya dalam kehidupan ini, tetapi tidak mungkin baginya untuk memberitahu semua orang bahwa pembuluh darah aura ada pada dirinya. Jadi, dia hanya bisa menjebak penguasa kota-kota iblis dan membiarkan klan iblis menggali tiga kaki di kota untuk menggali pembuluh darah aura yang tidak ada. Jika bukan karena penguasa kota-kota iblis sudah histeris dan mungkin bertindak tidak rasional, dia tidak akan muncul. Lu Chen, aku mencari ke seluruh penjuru selatan kota. Tetapi tidak ada tanda-tanda pembuluh darah roh di rumah mana kamu meletakkan pembuluh darah roh. Melihat Lucen, penguasa kota-kota iblis bertanya dengan cepat, "Tepat di selatan kota, urat energi spiritual dapat menembus tanah. Maukah kamu menggali tanah dan mencarinya?" Kata Lucen, "Bagian selatan kota ini sangat besar. Bagaimana cara menggalinya?" Kata penguasa kota iblis, "Gali dengan cangkul. Apakah ini masih perlu diajarkan?" Chen berkata dengan nada menghina, "Atau kamu pergi ke kota dan mengajak orang-orang kami untuk menggali." Kata penguasa kota iblis, "Mengapa kamu tidak pergi ke luar kota dan melihat apakah kami dapat meluluhkanmu?" Chen berkata sambil mencibir, "Jangan khawatir, aku jamin keselamatanmu. Tidak ada yang berani menyentuhmu." Penguasa kota monster tahu apa yang dikhawatirkan Chen. jadi dia berkata dengan cepat, "Tentu saja." Jika Anda memintanya pergi ke luar kota untuk mencoba, tidak mungkin dia akan mencobanya. Lu Chen berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu kamu harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu, mengapa aku menghilangkan urat energi spiritual, tidak hanya energi spiritual di kota iblis tidak hilang, tetapi masih ada dua pertiganya, itu, apa yang terjadi? Karena, ada dua pembuluh darah roh di rumahku, dan yang kamu ambil hanyalah yang terkecil. Penguasa Kota Iblis berkata dengan jujur, "Dua pembuluh darah roh." Lu Chen menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya, "Di mana yang lainnya? Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu?" Penguasa Kota Kota Iblis mencibir, "Dia tidak bodoh. Dia mengungkapkan lokasi urat energi spiritual lain yang didambakan orang lain. Hilangnya pembuluh darah roh kecil itu saja sudah membuatnya sangat gugup. Katakan padaku, atau demi aliran energi spiritual lainnya." aku akan pergi ke kota dan membantumu menemukan yang lebih kecil. Di permukaan, Lu Chen berbicara dengan sangat serius, tetapi di dalam hatinya dia memarahi penguasa kota iblis seribu kali, sepuluh ribu kali. Sial, kamu punya dua pembuluh darah roh, kenapa tidak kamu gabungkan? Alangkah baiknya jika disatukan, dan dibawa pergi, sehingga saya tidak perlu mengingatnya terus-menerus. Pembuluh energi spiritual, sumber daya yang bagus, akan sia-sia jika menempatkannya di kota iblis. Oke, okay, aku bisa memberitahumu bahwa kamu bisa masuk ke bawah barak di sebelah barat kota. Kata penguasa kota iblis sambil tersenyum, "Tidak apa-apa untuk masuk, tetapi saya juga dapat memberitahu Anda bahwa ketika saya pergi, saya meletakkan urat energi spiritual di sebuah rumah tiga lantai di selatan kota, dan Anda dapat menemukannya sendiri." Lucen berbicara omong kosong dengan serius karena penguasa kota iblis juga mengatakan kepadanya omong kosong. Lu Chen melarikan diri di kota iblis, dan mengetahui kualitas tanah di bawah kota iblis. Hanya bagian utara kota yang memiliki zirkon hitam, dan tidak ada tempat lain. Bagaimana urat roh bisa terperangkap tanpa zirkon hitam? Pembuluh energi spiritual lainnya hanya dapat berada di suatu tempat di utara kota, dan tidak akan pernah berada di barat kota. Pemilik kota iblis hanya ingin menipu dia ke kota. Rumah tiga lantai. Ada banyak rumah seperti ini di selatan kota. Bagaimana cara menemukannya? Penguasa kota iblis berkata dengan cemas. Bagaimana menemukannya adalah urusanmu? Jangan ganggu aku. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia berjalan ke dalam tenda yang dibangun oleh murid-murid Suantian, tidak repot-repot mendengarkan oman penguasa kota. Penguasa kota iblis memarahi sebentar dan merasa bosan, jadi dia mundur dari kota, memerintahkan bawahannya untuk merekrut lebih banyak orang. Penguasa kota dari kota iblis kembali ke rumah tuan kota dengan penuh kebencian untuk memeriksa kemajuan pembangunan benteng pertahanan. Pilar besar menara senjata telah didirikan dan kecepatan pembangunannya akan dipercepat. Dibutuhkan sekitar 10 hari lagi untuk menyelesaikan menara senjata. Saat itu, penguasa kota dapat membawa 100 keindahan untuk dinikmati di menara senjata. Kata kepala pelayan saya kalah perang, dan tidak akan ada lagi hadiah kecantikan untuk itu. Penguasa kota-kota iblis menghela nafas dan berkata, "Saya kira menara senjata tidak akan berguna setelah dibangun. Tidak masalah jika kamu tidak memiliki seratus wanita cantik. Tuan kota masih memiliki sepuluh istri dan selir cantik. Kamu juga bisa membawa mereka ke menara senjata untuk bersenang-senang." Kepala pelayan menyanjungnya dengan sebuah ide, "Bisa, penguasa kota iblis mengangguk." Dan senyuman akhirnya muncul di wajah kabur. Sepuluh hari kemudian, sebuah benteng pertahanan yang megah akhirnya dibangun dengan interior yang menakutkan dan dekorasi yang mewah. Penguasa kota iblis sangat puas dengan mahakaryanya dan membawa sepuluh istri dan selir tercinta untuk mengunjungi benteng pertahanan bersama-sama, bersiap untuk pindah. Namun, pilar besar di balok atas benteng pertahanan hancur karena Lucian menabraknya dengan jari. Beban besar dari seluruh benteng pertahanan ditekan pada pilar raksasa, semakin meregangkan bagian retak di dalam pilar raksasa. Lambat laun, tiang raksasa tersebut memanjang dari retakan di tengah hingga keluar, kemudian retakan tersebut menjadi semakin besar dan akhirnya tidak dapat menahan beban seluruh bangunan dan pecah. Kehilangan pilarnya, seluruh benteng tiba-tiba runtuh dengan keras, berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Semua orang di menara senjata terkubur di reruntuhan. Pengurus rumah tangga, mengapa pilar-pilar itu patah? Seseorang terbang keluar dari reruntuhan. Orang itu malu dan malu. Dia adalah penguasa kota iblis yang marah. Istri dan selirnya dibudidayakan secara rendahan, dan menara meriam yang terdiri dari beberapa juta kati runtuh, tidak peduli bagaimana mereka bisa melawan, mereka langsung dihancurkan menjadi daging cincang, dan semuanya bengkok. Kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba, meskipun basis budidayanya kuat, sudah terlambat untuk menyelamatkan istri dan selirnya. Anak kecil, aku juga tidak tahu, kata kepala pelayan dengan wajah menangis dan suara ketakutan. Tingkat budidaya kepala pelayan tidak tinggi, tetapi dia tidak memasuki menara senjata dan akhirnya melarikan diri. Pilar raksasa di balok atas beratnya, puluhan juta kati. Bagaimana bisa patah? Pasti ada yang menghancurkan bagian dalam pilar raksasa itu. Penguasa kota-kota iblis meraung dengan marah pergi dan tangkap semua orang yang berpartisipasi dalam pembangunan menara senjata, saya akan menginterogasi diri saya sendiri. Tak lama kemudian, seluruh kuli yang ikut serta dalam pembangunan menara senjata itu ditangkap oleh para pengawal. Penguasa kota iblis mencobanya dengan santai, dan seseorang mengakuinya. Sepuluh hari yang lalu, seseorang yang agak aneh datang untuk bekerja sebagai kuli dan memindahkan pilar batu besar tersebut, namun menghilang di tengah jalan. Belakangan, Dilaporkan bahwa seseorang telah mencuri aliran energi spiritual dari mansion tersebut. Pasti Lucen yang melakukannya. Dia menghancurkan pilar-pilar itu dan kemudian mencuri energi spiritual. Penguasa kota iblis sangat marah sehingga satu buddha keluar dari tubuhnya dan dua lainnya naik ke surga. Bunuh mereka dan kubur mereka bersama istri dan selirku. Penguasa kota dari kota monster memerintahkan para penjaga untuk membunuh semua kuli lalu berlari keluar dari rumah tuan kota dan langsung menuju ke kota. Lu Chen, Lu Chen keluarlah untukku. Lu Chen, kamu menghancurkan gedungku, apakah kamu ingin pergi begitu saja? Lu Chen, kamu pria yang jahat dan kejam, keluar dari sini. Lu Chen, kamu membunuh istri dan selirku tercinta, dan aku bersumpah kamu akan membayarnya. Penguasa kota dari kota iblis sudah marah karena marah, mengom berulang kali di kolam kota, Raungan bergema di seluruh gua iblis. Di luar kota, di dalam tenda, ada formasi pembatas. Lucen berada di dalam lingkaran sihir, menghadap saluran energi spiritual, berlatih menarik energi spiritual. Ketika dia mendengar raungan penguasa kota-kota monster, Lucen tahu bahwa menara penguasa kota telah dibangun, tetapi menara itu runtuh. Dia tahu bahwa pilar raksasa yang dia pindahkanlah yang berhasil. Tetapi sayang sekali menara itu jatuh dan masih gagal menghancurkan penguasa kota iblis itu sampai mati. Begitu dia menutup energinya, mengumpulkan energi spiritualnya, dan menyingkirkan lingkaran sihir, Feilong berlari mendekat. Aku berkata Chen, penguasa kota-kota iblis berkata bahwa kamu membunuh banyak istrinya dan memintamu untuk menyelesaikan masalah. Kamu sudah gila. Kamu telah memukulnya terlalu keras. Kepala gemuk Feilong masuk ke dalam tenda begitu saja dan dia menyeringai pada Lu Chen. Pukulan macam apa ini? Membunuhnya adalah pukulan terbesar. Lu Chen berkata dengan tidak setuju. Dia orang kuat di Tiangang. Jika kamu ingin membunuhnya, tidak apa-apa bermimpi, tapi tidak apa-apa bermain secara nyata. Fat Dragon menahan senyumnya dan bertanya dengan nada memohon, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu menyelinap ke kota iblis? Aku sudah bertanya padamu ratusan kali, jadi kamu harus memberitahuku sedikit. Aku sudah mengatakannya ratusan kali, ini rahasia dan tidak akan pernah bocor. Lu Chen langsung menolak, rahasia tentang dirinya tidak diungkapkan kepada publik. Saya bukan orang luar, saya junior yang paling Anda percayai. Pantang menyerah dan tak henti-hentinya, lanjut Fei Long. Bagaimana kamu bisa dipercaya jika kamu begitu pengecut? Lu Chen mengubah topik pembicaraan dan beralih ke Fei Long. Hei, punyaku tidak disebut pengecut, itu disebut taktik. Feilong dengan cepat membela diri dan dia dengan tegas tidak menganggap itu pengecut, itu adalah taktik menyelamatkan nyawa. Hanya dengan melindungi diri sendiri Anda dapat memiliki kesempatan untuk menghancurkan musuh. Dari sudut pandang lain, ini juga semacam keberanian. Petik 2. Lucen terlalu malas untuk mendengarkan omong kosong Feilong dan hendak mengirim Feilong pergi, tapi dia mendengar perintah Zuo King. Semua murid Sekte Suantian mendengarkan perintah waktunya telah tiba, mundur dari gua iblis. Setelah itu, 300 ribu murid Suantian mengemasi barang-barang mereka, segera dievakuasi dari kota iblis, dan kembali ke tanah melalui pintu masuk. Dari awal perang hingga saat klan iblis diusir kembali ke kota iblis, sudah tepat 10 hari. Jika tidak ada energi iblis di pintu masuk, mereka akan mundur. Menginjak lorong dan berjalan keluar gua, Anda akan melihat cerahnya sinar matahari, seperti seumur hidup lagi. Lu Chen mengangkat kepalanya dan melihat jimat retak di atas pintu masuk gua. Itu masih utuh seperti sebelumnya, dan sekali lagi memiliki kekuatan untuk menyegel gua iblis. Apa yang terjadi dengan jimat itu? Lu Chen bertanya, itulah jimat yang menyegel gua iblis. Sebuah cacat akan muncul setiap seratus tahun, dan akan rusak oleh pengaruh energi iblis. Jika rusak, ia akan kehilangan kekuatan segelnya, dan pintu masuk ke iblis itu, gua akan dibuka. Fei Long tahu banyak, dan menjelaskan, kami mengalahkan klan iblis dan mengusir klan iblis kembali ke kota iblis, maka tidak akan ada lagi energi iblis yang keluar dari pintu masuk, dan jimat itu perlahan akan memperbaiki dirinya sendiri, menyegel iblis itu gua lagi, dan tutup pintu masuknya. Jika ras monster menguasai tanah, sejumlah besar energi monster mengalir keluar untuk merusak jimat itu. Setelah sekian lama, jimat itu tidak dapat diperbaiki lagi, dan kekuatannya akan hilang untuk menutup gua monster selamanya, dan gua monster akan terbuka selamanya. Kekuatan gua iblis kecil ini sangat rendah. Tidak ada orang kuat yang duduk di dalamnya. Setiap seratus tahun gua itu dibuka, dan itu menjadi tempat pembuktian Sekte Suantian. Hanya saja kekuatan gua setan kecil tiba-tiba meningkat kali ini, dan Sekte Suantian Dao tidak memiliki bala bantuan. Jika Anda tidak menembus kota iblis ke langit, sekte cabang Suantian akan hancur kali ini. Saat berbicara, cahaya pedang tiba-tiba menyala, memotong jimat itu menjadi beberapa bagian. 300 ribu murid Suantian Fenzong langsung tercengang. Siapa yang berani menghancurkan jimat penyegel yang begitu penting di depan banyak orang? Siapa yang menghancurkan jimat penyegel? Tanpa jimat penyegel, siapakah yang menghunus pedang itu? Tangkap dia dan eksekusi dia. Sialan, Seratus kematian saja tidak cukup. Serangkaian suara marah terdengar di kerumunan. Murid Suantian Fenzong sangat marah, dan mereka pergi mencari orang yang membuat pedang. Di sana, seseorang berteriak. Semua orang menoleh dan melihat bahwa di lereng bukit tidak jauh dari sana, seseorang sedang menyarungkan pedangnya. Itu adalah seorang pemuda, sekitar 17 atau 18 tahun, mengenakan jubah Suantian dan membawa pedang. Pemuda itu memiliki ciri wajah biasa, mata tajam, dan sikap mengesankan, seperti pedang terhunus. Aura pemuda itu sangat menakutkan, dan dia ternyata adalah orang kuat di alam Tiangang. Dan di langit di atas anak laki-laki itu, banyak ahli Tiangang muncul satu demi satu, termasuk anak laki-laki itu, jumlahnya ada sebanyak 107. Orang-orang kuat di alam geng surgawi yang muncul semuanya adalah murid muda Suantian, dan mereka menjaga jarak tertentu dari pemuda itu, seolah-olah mereka lebih takut pada pemuda itu. Di belakang kelompok alam tiangang yang kuat, ada lebih dari satu juta murid suantian, semuanya berada di bawah alam tiangang dan elit di atas alam yuan dan tingkat ketujuh, padat di seluruh langit. Mereka, mereka bukan murid sekte ini, tapi murid sekte lain. Pertempuran melawan iblis telah berakhir, apa yang mereka lakukan di sini? Artinya, jika kamu datang untuk menyelamatkan, kamu seharusnya datang lebih awal. Ada apa sekarang? Mereka menghancurkan jimat segel ketika mereka muncul. Apa sebenarnya yang mereka coba lakukan? Banyak murid sekte Suantian berkata satu demi satu. Di masa depan, dua iblis akan terbuka untuk waktu yang lama dan tidak perlu terus menutupnya. Jimat penyegel telah menyelesaikan misinya. Anak laki-laki dengan pedang itu menjelaskan dengan keras. Mendengar ini, 300 ribu murid Suantian saling memandang, tidak ada dari mereka yang mengerti apa arti pembukaan jangka panjang. Kalian akhirnya sampai di sini. Zuo Qing melonjak ke langit, dan mendatangi kelompok orang kuat tiangan. Sekte Master Zuo, anak laki-laki yang memegang pedang segera memberi hormat kepada seorang seniman bela diri dan berkata, cabang pertama dari sekte Tao Suantian, Sangguan Jin, murid sejati, memimpin 10.000 murid untuk melapor ke sini. Setelah itu, orang kuat lainnya di alam tiangan melangkah maju untuk memberi hormat, cabang kedua dari Suantian Daozong, murid sejati Yae, e, memimpin 10.000 murid, dan melapor kepada Master Sekte Zuo. Sekte ketiga, Guan Ming, murid sejati, memimpin 10. Sekte keempat, murid sejati Bai Ying, memimpin 10.000 murid untuk melapor ke Master Sekte Zuo. Sekte kelima, 107 orang kuat di alam Tiangan melapor ke sekte satu persatu, dan mereka ternyata adalah murid sejati dari 107 sekte cabang kerumunan.